Dalam rangka menyambut pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang melakukan kegiatan unik yaitu bermain musik atau ngeband bareng dengan para kaum milenial di lapangan bola kaki Perintis Kemerdekaan, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kaum milenial yang terdiri dari komunitas pecinta seni, pecinta alam, komunitas Vespa, dan all bikers larut dalam suasana sukacita bersama Kapolres yang didampingi oleh Kasat Lantas dan Kasat Binmas. Dalam sambutannya, Kapolres menghimbau dalam memasuki minggu tenang menuju pelaksanaan pemilu 2019, warga tidak perlu saling menghujat, saling menjelekan antar sesama, serta diminta agar tetap menjaga kondusivitas dan menyambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dan kedamaian. Kegiatan yang mengambil tema One for All ini tak hanya diisi oleh anak band saja, namun yang membuat suasana semakin menarik adanya penampilan sang pesulap muda yang berbakat asal Bandung, John Rizky, yang merupakan anak didik dari seorang master magic terkenal, Damian. Menurut Yusri Adisitorus, panitia pelaksana, acara ini adalah lanjutan dari jamming musik yang diadakan 15 hari yang lalu, yang bertujuan untuk mengajak para kaum milenial yang selama ini dinilai apatis dengan pemilu dan politik agar turut berpartisipasi. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, salam Tribrata.